أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita alhamdulillah berada di akhir buku itu. Insyaallah minggu depan Mbak volume ketiga. Ada anak volume tiga. Mbak volume ketiga. Kita masih lagi dalam perkara berkaitan dengan haji ya. Akhirnya. Yaitu tajuk kita ria ialah pengitan anggar dalam bagaimana menunaikan haji. Di antaranya ialah pada hari pengitan anggar di muka surah 564. Kalau buku saya tu 564. Masih lagi berkaitan dengan hari Arafah. Ya, hari Arafah. Pada pagi hari ke-9 Zulhijjah, selepas terbit matahari, jemaah haji dari Mina bertolak menuju Arafah. Biasanya cemil. Biasanya jemaah haji, kini itu saya tahulah, mendulu. Tidaknya tidur di Mina malam ya, pagi esok pokoknya bertolak ke Arafah. Ada juga yang dari Mekah direct 9 Zulhijjah terus pergi ke Arafah. Si transit di Mina. Apapun semuanya bolehlah. Sama ada kita transit di Mina pagi esok baru kita bertolak ke Arafah atau kita direct daripada Mekah ya terus ke Arafah. Baik. Yang sunnahnya ialah jemaah haji tidak memasuki Arafah hinggalah selepas tergelincirnya matahari. Ya, yang terbaik. Tapi orang kami. Ini kita dapat nak atur orang berjuta. Tapi kalau mengikut sunnah Nabi, kita bertolak ke Arafah ya selepas Zuhur. Lalu terus pergi melontar. Ini dapat lah orang jam masa ya. Nak pergi ke Arafah ya jam. Kalau kita berlambat-lambat mungkin kita terlepas waktu wukuf di Arafah. Tapi untuk kita tahu bahawa yang sunnahnya yang dipraktik oleh Nabi, maksud sunnah ya. Karena mungkin zaman Nabi dulu orang si kami. Yang pergi bersama Nabi pergi haji pertama ya cuma 90,000 orang aja. Siap. Kena 1 juta. Yang sunnah ialah jemaah haji tidak memasuki Arafah hinggalah selepas Zuhur atau selepas tergelincirnya matahari. Zuhur lah. Pukul 12:30. Malah sunat berada di Namirah. Apa Namirah? Namirah ya nama kawasan tempat masjid Arafah. Ya, dipanggil Namirah. Tapi masjid ya penuh. Walaupun masjid ya besar. Tapi saya dapat nampung orang terlalu ramai. Setidaknya tidur lah. Ya. Malam tadi dia hanya tidur. Saya. Ini dah berumah lah. Ya. Susah. Khususnya tidak Arab, tidak Pakistani, tidak Turki. Tapi yang sunatnya kita berada di Namirah itu, tempat masjid.
di Arafah yang namanya Namirah. Sehingga selepas masuknya waktu zuhur dan menunaikan sembahyang zuhur dan asar dengan jamak takdim. Kita sembahyang di Arafah ya. Sembahyang zuhur gabung dengan asar. Sembahyang zuhur dulu, kemudian tarik asar dalam waktu zuhur. Ia dipanggil jamak takdim. Tok. Orang kita asyik maulah asa saya. Ya sembahyang macam biasa. Tapi yang sunnahnya, Nabi dulu. Sungguh Nabi orang sinunnya. Nya masa pergi haji. Berada di Arafah. Nya sembahyang zuhur dengan asa jamak takdim. Apalagi kita dari Malaysia. Jadi pada pagi hari ke tadi, kemudian masuk ke Arafah dan berada di situ sehingga tenggelamnya matahari. Kita berada di Arafah. Dari lepas tergelincir matahari tadi, pas zuhur, sampai tenggelamnya matahari masuk waktu maghrib. Ya, waktu wukuf. Terus kita bertolak pergi balik ke Mina. Sebelum ke Mina, kita ke Muzdalifah dulu. Di Muzdalifah ya, biasa-biasanya lah orang ngutip batu. Okay. Biasanya orang ngutip batu di pakai melontar di Mina kelak. Okay. Ambil 100 sikit batu lah. Itu hilang. Ya, sebenarnya 70 lebih ya. 100 igit batu, ambil kecil-kecil, batu kecil-kecil. Baik, kemudian berada di Arafah sampai tenggelam matahari. Di Arafah jemaah haji mengingati Tuhannya. Apa kerja kita di Arafah ya? Sebenarnya saya ada kerja di Arafah ya. Duduk ajak berzikir, baca Quran, sembahyang sunat, berdoa. Jangan lepas. Karena doa di Arafah ya, doa yang makbul. Dan yang ada kaitan dengan haji kita yang telah. Haji mabrur kan isi. Karena Nabi madah, Al-Hajju Arafah. Haji itu ialah Arafah. Berarti orang si ukuf di Arafah, walaupun dia melontar, walaupun dia tawaf, haji sisah. Karena haji itu yang paling utamanya ialah wukuf di Arafah. Di samping tawaf, sa'i, tahallul. Okay. Dan nak sunat-sunat, nak wajib-wajib macam melontar. Bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina. Melontar 3 jamrah. Ayah nak wajib-wajib haji. Nak tek rukun-rukun haji. Wajib haji tak dapat diganti macam yang telah kita terangkan. Ya, nak panjang lebar dah kita mandah. Ya. Nak boleh diganti, nak ni si boleh diganti. Baik. Kemudian kita digalakkan supaya kita berada di Arafah tersebut memperbanyakkan mengingati Allah. Yakni berzikir. La ilaha illallah. Salah satu zikirnya. Subhanallah, walhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Baca terus. Selawat kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah pendek-pendek aja. Kalau mau panjang kita jadi mudah kepak. Kita ambil no pendek-pendek, pendek-pendek tapi banyak. Okay? Kita sebutnya banyak. Kemudian di sampingnya kita memperbanyakkan mengucap La ilaha illallah. Perkataan tahlil yang dipanggil La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sepanjang-panjangnya kita di Arafah sebut. Lah mati kita madah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah.
La ilaha illallah. La matin terjemahnya. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Terus. Berterusan. Karena yang mungkin pengalaman pertama kita dalam hidup kita. Macam orang bawa pergi haji nak. Atau mungkin terakhir. Balik Malaysia, meninggal. Nah, kita saya tahu. Maka mun kita ni si mengambil peluang berzikir, berdoa, bertasbih, bertahmid, tahlil di sia, ugil. Karena kita si tahu apakah kita ada rezeki untuk datang lagi kembali ke Arafah. Karena di Malaysia tu si ada Arafah. Ni ada Arafah di Malaysia. Di seluruh dunia kecuali di sia aja ada. Sigit ya aja. Tempat yang Allah cipta Arafah pakai orang pergi haji, siap aja. Siap boleh ditukar ke lain. Misalnya, aku malas nak pergi ke Mekah pergi haji di Malaysia aja boleh sih. Siap boleh. Kalau nak apa sikit, siap boleh. Kedak-sidak Syiah, Iran, polanya Kaabah. Sebenarnya siapa pergi Mekah lagi, dilarang oleh kerajaan Arab Saudi dulu. Daknya malah Kaabah. Di dalam stadium, di bandar suci, bandar Qum nama. Polahnya siap. Tawaf, kedaknya tawaf di Masjidil Haram. Siap boleh, siap sah. Punya boleh, Malaysia pun boleh mula. Cari padang sah-sah, nak. Sini kah, tanah luas. Kah di Sarawak tu kah? Sarawak tu tanah luas. Polah Kaabah, sikit. Semenanjung sikit, situ sikit. Orang Sarawak si perlu pergi Semenanjung, Semenanjung si perlu pergi. Tawab situ. Si boleh. Kaabah yang cuma satu ya. Satu di langit, satu di bumi. Ya aja. Nah, di langit yang namanya Baitul Ma'mur. Tempat sidak malaikat tawab. Dan dia masuk dalamnya tiap hari 100 ribu. Berarti besar lah Baitul Ma'mur ya. Yang masuk habis si keluar. Sampai kiamat. Tiap hari masuk 100 ribu. Cuba tak gambarkan. Betapa raminya nama malaikat tu. Jauh rami daripada bilangan kita manusia dan jin. Ini yang paling rami. Di dunia tu kita ada Baitullah. Syukurlah Allah. Mengurnia kepada kita Baitullah sebagai kiblat untuk kita salat. Budi Nabi Ibrahim AS membina Kaabah setelah hancur Kaabah masa ya oleh banjir zaman Nabi Nuh dulu. Zaman Nabi Nuh kan banjir besar-besaran. Sampai memusnahkan termasuk Kaabah. Okay, tinggal fondasinya jadi tinggal. Semua. Kemudian zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dibina semula Kaabah ya. Ialah yang kita lihat sampai ke hari itu. Ia dah dimodified lah oleh kerajaan Utsmaniyah dulu. Oleh kerajaan Saudi. Makin kacak, makin kacak. Kelambunya makin kacak, makin kacak. Mahal. Megah nampak. Ya dudi-dudi itulah. Dulu si kedai yang dulu si ada berkelambu. Batu yang nampak. Si ada berkelambu. Kaya kelambu putih asalnya. Putih Kaabah. Kelambunya putih. Kemudian ditukar menjadi hitam. Bila Saudi dia jadi kaya, dia mula kelambu ke diri. Sampai ada sebuah kilang. Dia mula kelambu. Masanya belum kaya dulu. Tahun 30-an, 40-an. Kelambu datang dari Mesir. Tiap-tiap tahun Mesir, olah kelambu, mungkin untuk Kaabah. Alhamdulillah Allah beri rezeki kepada Raja Arab, negeri Mekah, Arab Saudi. Sampai ke kini itu, sikit kelambu Kaabah yang katanya harga 3 juta. Okay. 3 juta. Sikit kilang yang kemolah nak ajak. Molah kelambu ya setahun. Cuba tak gambarkan. Begitu megah. Kiblat. Tempat tumpuan kita. Salat. Di
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Datang sidak Hindu India gini tu mendakwa ada tengah nak. Dan dia nak ambil Kaabah. Kerana Kaabah yang bagi milik dia nyanya. Karena dulu kan sekitar Kaabah yang berhala. Benar juga nampaknya. Bukan kita kata benar. Artinya masuk akal. Dulu kan Kaabah sekitarnya ada 360 ikut berhala. Yang disembah oleh orang-orang Arab sebelum Islam masanya. Orang sesat. Jadi tidak Hindu untuk menganggap sembah berhala tidaknya. Jadi jangan nak ambil Kaabah ya. Kerana asalnya tidaknya mempunyai. Kerana ada berhala saya dulu. Ngarutlah. Kita doa mudah-mudahan Kaabah kita selamat. Sampai kiamat. InsyaAllah. Tapi walaupun dalam hadis ada madah, Kaabah akan musnah. Hampir kiamat, Kaabah akan dimusnahkan oleh dua orang lelaki yang datang daripada Afrika. Ikut dalam hadis. Di akhir zaman. Sama ada kita masih hidup ke isi. Wallahu'alam. Baik. Kita doa semoga kita si hiduplah masa yang. Dah mati lebih bagus daripada hidup nemu zaman kacau bilu gitu ya. Okey. Baik, kemudian kita lihat lagi wukuf di Arafah adalah rukun yang mesti sebagaimana yang telah dijelaskan. Kita dah madah ya. Wukuf di Arafah sih boleh ditinggal, tinggal haji sih sah. Terdapat banyak doa yang dibacakan pada hari yang agung ini. Hari yang paling agung di antaranya ialah Allahumma ja'al fi qalbi nura. Kacak. Kacak doa ya. Wa fi basari nura. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri. Apa maknanya? Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Bercahaya-cahaya. Okay. Bahaya kalau cahaya dalam hati kita ya padam. Cahaya maksudnya iman. Punya padam habis. Ha? Kita jadi si percaya dengan Islam. Kita jadi si mok semayang. Kita jadi ayah punya padam. Maka kita minta Allah Ta'ala. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya. Dan di pendengaranku cahaya. Nah. Di penglihatanku cahaya. Semua cahaya. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusan. Penting. Kita minta Allah membiarkan cahaya yang berterusan ada di dalam jiwa kita. Di mata kita. Di pendengaran kita. Okay. Kalau hilang cahaya, habis. Maka kita terus mohon. Sik semesti di Arafah aja kita macam doa tu. Kita di Malaysia tu pun boleh. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa min tahti nura wa min fawqi nura di atas wa min yamini nura wa min shimali bakiri nura. Jadikanlah cahaya di atasku, di kananku, di kiriku, debahku, di atasku, di mataku, di telingaku. Kita minta dengan si pandai dalam bahasa Arab, pakai bahasa Melayu. Ya Allah, kurniakanlah aku cahaya di hatiku. Terus bercahaya. Iman. Iman yang terus bercahaya. Membuat kita jadi benar-benar percaya dengan agama yang kita anuti ini. Dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan baginya malap. Malap kayak padam. Walayazubillah min salim. Kemudian di antaranya lagi ialah Allahumma atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah.
wa qina azaban nar. Doa tu popular kan di kalangan kita. Doa daripada Al-Quran tu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, jauhkanlah kami daripada azab neraka. Jadi tiga kita minta. Kurniakan kami kebaikan di dunia tu, masa-masa hidup tu. Berikan kami kebaikan non-kelak selepas kami mati dalam kubur di akhirat. Dapat jawab soalan kubur. Tingkah dan tempat yang terbaik dalam kubur ya. Nikmat-nikmat syurga diambil, diimport, dimasuk dalam syurga, dalam kubur kita. Sementara nunggu pelakunya kiamat. Orang dalam kubur mana satu? Punya orang bagus. Dia tengah nunggulah. Nunggu kiamat. Sama adanya. Terpulang kepada amalnya lah. Punya orang baik yang menunggu sambil tidur. Saya dah mati lagi, tidur. Munya orang jahit, dia kena palut dia setiap hari. Soal siapa dia jawab, soal marah buka siapa dia jawab. Apa Tuhan kamu? Saya tahu Tuhan apa. Mampat. Siapa Nabi kamu? Saya tahu. Makhluk. Siapa makhluk? Tukang makhluk ni. Malaikat. Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Ya Allah. Baik. Kemudian kita minta jauh daripada azab neraka. Minta jauh daripada azab neraka. Minta dengan Allah. Waqina azaban nar. Hindarikanlah aku daripada azab neraka. Penting. Berdoa tiap hari. Kak semayang kah, dalam semayang kah. Bila-bila masa kita terasa ingin nak berdoa, kita berdoa. Semestinya buka semayang. Kita sambil main, sambil driving, sambil apa, kita boleh berdoa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira. Untuk lagi doa. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Kita masih lagi muda dulu. Kita si ismaya, si bosa. Ia dalam Islam disebut menzalimi diri. Aku dulu menzalimi diriku, ya Allah. Aku si ismaya, aku si bosa, aku si melakukan benda kebaikan. Semua nak jahit-jahit. Orang macam ya, dalam Islam disebut menzalimi dirinya. Maka kita minta situ, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku dulu muda zalam tu nafsi, aku pernah menzalimi diriku. Si taat dengan perintah kau. De zulman kathira, dengan kezaliman yang terlalu banyak. Ada orang hidupnya dari muda tua pencet bau semayang. Jadi umurnya mula balik 15, 25, 35, 45, 55 sih semayang. 60 oh semayang. Itu semayang so anti. Allah Akbar. Jadi, bagus doa tu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, aku pernah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Apa kita minta? Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Engkaulah saja yang mengampun dosa. Ampun semua dosaku ya Rob. Aku semua ingat lagi dah dosa. Ampun kalinya. Maafkan aku. Aku memang salah. Aku ngaku salah. Allah tu paling suka kita ngaku salah. Dia akan ngampun. Mau kita sombong, degil, sing aku salah, ya Allah paling benci. Aku. Sebab tu kata Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, aku pernah menzalimi diriku dulu dengan kezaliman yang banyak. Tidak ada yang mengampun dosa kecuali engkau. Ampunkanlah ya Allah. Kita minta. Okey. Apalagi kalau kita bangun pagi awal, baik tahajud dan misalnya nak
sembahyang witir kan, kita berdoa, masya-Allah. Mendapat nangis berdoa. Makin Allah suka. Karena menunjuk keinsafan kita terhadap kesalahan yang pernah kita lakukan dulu. Baik, kemudian faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni, ampunilah aku dengan keampunan darimu ya Allah, dan kasihanlah aku. Warhamni artinya kasihan dengan aku Tuhan, aku si mau masuk neraka ya Rabb, aku mau masuk surga, maka aku taubat daripada dosa-dosaku. Ampunkanlah aku ya Rabbi. Aku ngaku salah. Aku nang salah. Aku. Kita dengan Allah tu macam kawan kelakar. Walaupun Allah sih nampak, tapi kita kelakar. Ya Allah, aku salah. Ampunlah. Aku ngaku aku salah. Okey. Yang ada depan orang, depan orang kata kita gila, gila, kata seorang. Maksudnya ketika kita salat, ketika kita habis salat di rumah kita, ketika kita seorang diri dalam bilik, waktu yang kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik. Warhamni dan kasihanilah aku. Kita minta kasihan. Irhamni. Kasihanlah padaku ya Allah, aku banyak dosa. Aku si mau mati dalam keadaan ngembak dosa. Aku mau aku mati dalam keadaan bersih dari dosa. Kasihanlah aku, ampunkanlah dosaku ya Allah. Apa kelakar macamnya? Tuhan paling suka Tuhan. Orang berdoa dan merintih, bermunajat, nangis, kesal, menyesal. Taubat, Allah paling suka. Okay, paling suka. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Sayangilah aku, ya Allah. Okay. Kita dah ada keluarga, sebut keluarga kita juga. Ampunkanlah aku, ampunkanlah keluarga aku, isteriku, suamiku, anak-anakku, cucu cicitku, sebut semualah. Ibu bapaku, tunggal menunggalku, semua kaum muslimin, al-ahya'i minhum wal-amwat, doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna wa'an walidina wa'an jamil mu'minin wal-mu'minat, seluruh orang Islam lelaki dan perempuan, al-ahya yang masih hidup, wal amwat dan sudah mati, ampunkan semua dosa. Jadi semua saudara-saudara kita sudah mati di Semeriam ke di mana-mana kan. Rupanya kita minta ampun semua dosa sidak. Kita minta ampun bagi pihak orang, Allah ngampun kita juga. Sama-sama. Okay. Kerana kebaikan kita orang Islam tu hanya sentiasa merasa bertanggungjawab antara sesama kita. Okay. Kita mau benda terbaik untuk kita, dia juga kita mau saudara sesama Islam kita dapat yang terbaik juga. Okay. Itu cara Islam. Kemudian kita lihat Allahumma qulni min zullil ma'siyah ila izzit ta'ah. Tu memang tepatlah tu. Ya Allah, pindahkanlah aku daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Dulu aku pergi muda, malah malah maksiat. Kita kerja lain, nanggah wayang ya masa ya. Tahun 70-an masa ya nak, ni ada hiburan lain. Mungkin itu wayang dalam handphone dah. Nah. Dulu ni ada, mesti pergi ke panggung. Nanggah konsert, nanggah itu, nanggah fanfare lah. Zaman ni muda. Campur lelaki perempuan. Cik semayang. Lalu gagu saya ajak. Dari pagi dah. Bersusun saya. Bersusun ambil deket panggung red. Deket 5 kosin. Bersusun lah. Sampai lah panggung kian.
duduk depan sekali. Cik semayang, siapa? Ya Allah. Jadi tepat doa tu tadi. Ya Allah, pindahkanlah aku daripada suka melakukan maksiat kepada kemuliaan mentaatimu. Jadi kita berubah. Mungkin doa kita dulu. Kita akhirnya dah makin tua tu berubah. Mungkin doa mak bapak kita. Jangan tak main. Doa mak bapak tu mampu. Kita berada dalam kejayaan, sukses. Mendapat keampunan. Menjadi seorang yang taat di umur-umur tua ke tu. Berkat doa siapa? Saya merasa doa ibu bapa. Doa ibu bapa. Macam kita doa anak kita masa tu. Doa. Tanpa doa mereka, kita nothing. Kata orang putih. Tidak apa-apa. Di samping, doa kita pun. Dan doa orang yang kita pernah berbuat baik dengan. Okay. Orang yang pernah berbuat baik dengan kita, kita doakan. Yang pernah buat baik dengan kita, kita doakan. Kita buat baik dengan yang hanya mendoai kita. Okay? Well, biasa orang Arab yang pakai barakallahu fi. Kita beri barangannya nak orang Arab. Ambil tu. Dia. Orang Arab yang mesti mana? Allah yubarik fi. Mudah Allah Ta'ala memberi berkat padamu. Ataupun yang mana? Wafakakallah. Mudah-mudahan kau mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. Ayat style orang Arab. Setiap kita, ayatnya mesti ada doa. Di ujungnya kelakar. Nah, style setidaknya kena ya. Mudah-mudahan lah. Tapi orang beradat kita orang Melayu lain sikit lah. Okay? Berbeza. Wakfini bihalalika an haramik. Dan cukupkanlah aku dengan yang halal daripada yang haram. Udahlah Tuhan, aku semua lagi mula benda haram. Dulu aku minum arak, dulu aku tuk, dulu aku curi, dulu aku curi rumputan orang, makan, makan haram. Dekik langsat orang, curi, makan. Ya kan makanan haram nama oleh curi. Cukuplah ya Allah. Aku makan nak haram dulu. Biarlah aku di umur-umur sisa-sisa umur aku nak mati dah tu, dah tua. Dah makin tua, menjadi orang yang baik. Dapat keampunan dan taubat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian, وَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَنْ سِوَأَمَّنْ سِوَاكَ. Cukuplah aku dengan keutamaanmu daripada yang lain. Cukuplah aku hanya minta engkau saja, ya Rabb. Aku semua minta dengan lain. Karena saya ada Tuhan lain kecuali engkau. Aku minta engkau, ya. Minta dengan sama manusia, mungkin manusia yang anu. Kau untuk segala lain, minta. Ya. Tapi kalau minta dengan Allah, Allah makin banyak kita minta, dia makin suka. Allah. Tapi Allah nyebut dalam Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdo'alah wahai manusia kepadaku. Ya Allah, Udu'uni. Berdo'alah selalu kepadaku. Astajib lakum. Aku akan menerima doa-doa kamu. Tok semua berdo'a. Perbanyakkan doa. Dia boleh nyeriin dalam hati kita pun boleh. Kita langgar sesuatu misalnya. Bencana nampak orang. Kita dengar cerita. Kita berdoa, ya Allah, lindungilah aku daripada ya, doa. Kita dengar wabak penyakit. Mula menular balik dia kena itu penyakit. Penyakit batuk apa yang nyebut. Kokol lah. Allahu Akbar. Jadi, apabila kita dengar, ya, kita terus berdoa dalam hati kita. Ya Allah. Memakai bahasa Arab, kita sebut Allah masturna. Allah masturna itu artinya, ya Allah lindungilah aku daripada penyakit yang aku dengar berita. Setiap kali kita dengar sesuatu bencana dalam hati kita, ya Allah lindungilah aku daripada itu semua.
Jadi jadikan doa ya sebagai salah satu kerja kita tiap hari. Walaupun hanya terlintas di hati kita, pikiran kita saja pun cukup. Kita dengar benda bencana, kita, ya Allah, lindungilah aku daripada. Kalau kita dengar benda bagus, uang untuk bagus dan sebagainya, dapat hadiah, dapat segala macam, ya Allah, kurniakanlah aku rezeki. Sebab Nabi dulu berbelanja sembahyang, apabila orang baca ayat Quran berkaitan dengan syurga, kita di belakanglah mati, kita kata, ya Allah, mungkin kita fahamlah. Katalah dalam orang yang baca surah Kahfi, kata ujung Kahfi, innal ladhina amanu wa'amil salihati kanat jannatul firdaus nuzula. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, mereka akan dimasukkan ke dalam surga bernama Firdaus sebagai tempat tinggal. Kita tengah sembahyang di belakang, kita fahamlah. Ya Allah, kurniakanlah aku surga Firdaus seperti mana yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Itu terbaik. Tapi dengan syarat kita fahamlah. Surah Fatihah kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau saja yang kami sembah. Dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Ya Allah, tolonglah aku. Mati kita. Karena Surah Fatihah disiati minta. Hanya engkau tempat aku minta tolong. Engkau Tuhan yang maha memberi pertolongan. Tolonglah aku dan semua aspek kehidupanku ya Rabbi. Kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku ke jalan, kami ke jalan yang lurus ya Allah. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang engkau murkai. Waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Amin. Terimalah ya Allah doa dalam Al-Fatihah aku tadi. Yati. Jadi kita berdoa. Dalam salat pun kita, hati kita, supaya utak kita sih mikir nok lain dalam semayang. Kita semayang disuruh, tapi hati itu dispering misalnya. Hati itu di sini, melayang sana sini. Jadi dengan kita konsentrasi bacaan imam, ya, kita dapat faham lagi, Masya Allah, maka otak kita si leka pergi ke lain. Yang fokus kepada bacaan. Kalau kita memahami. Nah, dulu sebelum saya tahu bahasa Arab, dulu, saya cepat-cepat cara saya. Sebelum sembahyang, cepetehah. Petehah kan ada 7 ayat. Sebelum kita sembahyang, kita tangga lo. Apa makna petehah? Sekali, 2 kali, 3 kali. Mungkin sebulan, kan melekat. Melekat di hati kita makna petehah. Ya. 2 bulan dah kita sembahyang. 3 bulan, setahun. Sebelum sembahyang, nangga makna surah Fatihah. Oh, itu maknanya. Okay. Jadi, masa orang baca Fatihah atau butang pun baca Fatihah, kita dapat bayangkan apa maksud Fatihah. Itu membuatkan kita jadi khusyuk. Jadi khusyuk, otak kita isi menerawang pergi ke mana-mana. Okay. Sentiasa fokus dengan bacaan dan memahami ayat Al-Quran yang dibaca oleh kita pun ataupun dibaca oleh imam. Baik. Kemudian kita lihat lagi wa nawwir qalbi wa qabri. Ha, tu, lepas matilah. Ya Allah, berikanlah cahaya di hatiku dan di kuburku. Kubur kan petang. Apalagi dalam kubur. Kita seorang diri lemah. Kita dah mati. Kita kan hidup balik lah kubur ya. Tampeti. Jadi kita minta
wa nawwir qalbi wa qabri, qabri ya kuburlah. Ya Allah, berikanlah cahaya di hatiku, berikanlah cahaya padaku di dalam kuburku. Oh. Minta. Itu bukan doa untuk Arafah aja. Di Malaysia boleh kita berdoa. Okay. Boleh jadikannya doa kita. Wa nawwir qalbi wa qabri. Ya Allah, sinarilah hati dan kuburku. Berilah cahaya padanya. Berilah petunjuk. Wahdini wa a'izni. Dan berikanlah petunjuk kepadaku. Dan jauhkanlah aku daripada semua keburukan. Ayat satu lagi. Kumpulkanlah untukku kebaikan. Wajma' liyal khair. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, sungguhnya aku bermohon daripadamu petunjuk. Satu, takwa. Dua, suci hati. Tiga, dan kecukupan. Si tamak. Ada orang kan tamak. Kita minta Allah beri kita mudah merasa cukup. Walaupun sikit. Si tamak. Ia namanya dalam bahasa Arab menyebut afaf. Wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, berikanlah aku suci hatiku dan sentiasa merasa cukup walaupun sikit rezeki. Gaji kecil tapi cukup. Ada orang gaji besar sih cukup-cukup. Kena ya? Itu kesan doa. Okay? Ada orang gaji 1,000 atau 500. Keluar anak ada 5 orang. Kita nak kain hidupnya biar. Boleh makan. Sekadarnya lah. Cukup. Ada orang, Masya Allah, kaya-kaya, hutang keliling pinggang, misal. Okay. Jiwa si pernah tenang. Okay. Maka kita minta doa tu tadi, as'alukal huda, wat-tuqa, wal-afaf, wal-ghina. Aku mohon kepadamu, Ya Allah, petunjuk darimu, ketakwaan, kesucian hati, dan merasa cukup, kecukupan. Yang dipanggil bahasa Arab, ghina. Nah, itulah di antara doa yang dianjurkan di Arafah dan boleh digunakan di Malaysia itu. Kemudian di antaranya lagi, Allahumma innaka tara makani wa tasma'u kalami. Doa itu lagi dahsyat. وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِي أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ وَأَبْتَهِلَ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ man khasha'at laka raqabatuh wa zalla laka jasaduh wa fadat laka 'ainuh wa rughima laka 'anfuh. Wah, kacak doa. Ya Allah, sungguhnya engkau melihat tempatku. Kenapa aku tetek hari? Apa pula? Kan kita diawasi oleh dua malaikat rakib-rakib yang diutus oleh Allah Ta'ala mengawasi kita tetek hari. Aku tahu kau mengawasi aku, Ya Rabbi. Kita merasa kita seorang diri, ialah bilik. Sebenarnya ni ada seorang diri, orang kita. Malaikat kanan, rakib. Seorang. Malaikat kiri, seorang. Malaikat nak sentiasa berada di depan kita. Orang. Nah. Allah Subhanahu Wa Taala. Empat. Cuma kita, oleh kerana makhluk asyik nampak semua. Kita merasa diri kita seorang diri. Kita merasa diri kita seorang diri. Sebenarnya kita bukan seorang. Ada pencatit. Rakib. Nulis. Apa polanya untuk dalam bilik. Apa polanya untuk seorang diri. Semua dicatit. Kelak mati ditunjuk. Nabi catit. Tuh, kejar kau dulu. Ingat kok.
Nak jahit kau tu. Nak bait kau tu. Allahu Akbar. Sebabnya kita minta di situ doa apa tadi? Ya Allah, sungguhnya engkau melihat tempatku, mendengar kata-kataku. Semua kata-kata keluar daripada mulut kita, didengar dan dicatat. Mengetahui rahsia dan perkara yang terang daripadaku, tiada apa pun urusan yang tersembunyi daripadamu. Semua. Nak terlintahlah mati kita pun Tuhan tahu. Apalagi kalau dah keluar dari mulut. Tiada satu pun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita 24 hours, 24 jam ada CCTV. CCTV ghaib, bukan CCTV benar tu. Malaikat Allah dan para malaikatnya sentiasa mengawasi apa pola itu. Semua yang dicatat. Menyembala dosa, catat dosa. Menyembala pahala, catat pahala. Rupanya kita sentiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita minta di situ, aku tahu bahawa engkau sentiasa mendengar kata-kataku, engkau mengetahui rahsia-rahsiaku yang terang-terang ataupun yang tersembunyi. Akulah hamba yang hina, fakir, memohon pertolongan dan mahu mendekatkan diriku kepadamu yang mengharapkan belas kasihan. Minta. Yang mengakui dosanya. Aku bermohon kepadamu dengan permohonan orang miskin, merayu kepadamu permohonan hamba yang berdosa lagi hina. Aku berdoa kepadamu dengan doa orang yang takut lagi lemah, orang yang tunduk untukmu dan hina jasadnya untukmu, matanya tunduk untukmu dan menyerahkan segalanya kepadamu. Acak doa. Kita baca nak bahasa Melayunya pun, okey. Kita cari dalam Google banyak doa-doa ke tak tu. Kemudian save kalinya. Macam ni cara kita supaya kita bacanya 10 kali, 20 kali. InsyaAllah dengan sendiri kita akan hafal. Ini itu senang. Bukan kena dulu mencari buku, mencari apa. Ini itu Ustaz Google macam-macam. Ustaz Google, Ustaz Yahoo. Semua ada. Ustaz YouTube. Ustazah Facebook. Semua nak cari kita doa apa, doa betul ke, doa si betul ke, doa sesat ke, doa komunis ke, doa Islam ke, doa orang Kristian ke, semua ada dalam. Tapi kita perlu buka, kita ambil doa ya, kita perlu tanya orang pandai lah. Takut kadang-kadang doa ya ada benda yang betul dan sebagainya, perlu kita penjelasan daripada orang yang lebih pandai daripada kita. Jangan kita tanggai lalu terus diambil. Tanya orang yang pandai bahasa Arab, orang yang pandai agama sikit, kita tanya supaya kita sebelum kita mengamalkan doa kita takut salah. Maka saya kata ajak dulu, wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allah.